Tapi kecil loh, tanggal 28 gila ini lagi. Juga Bapak, terima kasih sudah menyambut kita semua di sini. Jadi sebelum kegiatan kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa. Untuk itu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Itu Bapak, saya persilakan. Saya perkenalkan dulu, ya, nama saya Yohanes Wayan Kunyester. Saya orang Palasari asli, orang Bali asli, ya. Juga orang Indonesia asli. Ya. Kemudian saya di sini sebagai pemandu di forum siaran rohani di sini. Ya. Tapi kalau di gereja, saya sebagai majelis gereja Dewan Keuangan. Kemudian naik. Ya ini kalau gereja Katolik memang biasanya ada hampir sama dengan Bali ya. Kalau ada naik, ini berarti ada tingkatannya lebih tinggi dari yang duniawi. Sekarang mulai naik ke sedikit yang ilahi. Artinya orang naik tangga ini sudah menyadari bahwa saya mau masuk ke tempat yang sudah lebih suci. Saya juga harus mulai meninggalkan yang duniawi untuk siap masuk yang suci. Ya, yang masuk. Ini namanya mulai madya. Madyanya. Nah, kalau sudah mulai naik masuk sini, sudah mulai yang utama. Utama mendalam. Di dalam gereja ini pun juga ada tingkatannya. Ya. Sehingga ya. Kalau kami umat biasa tempatnya di bawah. Sedangkan yang ke atas itu tidak semua orang bisa naik ke atas. Apa itu sinyal dalam ibadat. Dalam peribadatan maka itu ada tangga-tangga lagi. Yang paling atas itu istilahnya panti imam. Itu panti imam untuk imam yang memimpin perayaan. Sehingga tidak semua orang bisa naik sampai di atas sana. Ini yang tadi disebutkan lengkung-lengkung tadi. Semua bentuknya lengkung-lengkung. Jadi lampu, ya. Kemudian jendela, segalanya itu dibuat, sengaja dibuat lengkung. Lengkung, artinya dia semakin meruncing, semakin... Jadi kalau sudah masuk itu pesannya, betul-betul apa lembut gitu ya, jadi tidak keras, tidak kaku, lembut semua. Kalau lengkung kan kelihatan bisa lebih nakal, tabernakel itu yang ada di tanah, ada besi kuningan itu adalah besi emas ya biasanya karena itu tempat yang bagi kami untuk menyimpan sakramen Maha Kudus itu hanya di gereja Katolik yang ada. Maka itu juga lapisannya dari emas karena barang yang disucikan, dimuliakan biasanya kan juga di Hindu kan biasanya juga ya yang namanya yang disucikan kan biasanya ditempatkan yang tempat yang paling ya paling luhur ya paling tinggi mulia gitu. Yesus dihukum mati. Ya, makanya kelihatan ya, pejabat lagi membuka itu mau menggambarkan tentang bagaimana Yesus dijatuhi hukuman mati. Nah, kemudian yang dua berikutnya Yesus mulai memanggul salib. Ya, di situ mulai dikasihkan salib. Kemudian di sana mulai Yesus jatuh pertama kali. Sehingga dibuat melingkar ini karena pada masa Prapaskah kami gereja Katolik itu ada tradisi jalan salib setiap Jumat dalam masa Prapaskah itu jalan salib sehingga biasanya berhenti pertama di sini kemudian ada bacaan ada renungannya kemudian ada doanya kemudian pindah ke perhentian yang kedua ada bacaan lagi renungan lagi ketiga seterusnya supaya gampang maka dibuat urut. Para peziarah juga yang mau doa. Ini kebelakangan ini produk dari ini.
mau dalam.